sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Farhan. Video yang lalu tentang dilema penanganan wasir, kita membahas tentang operasi konvensional, di mana operasi konvensional masih menjadi standar emas atau gold standar dari penanganan wasir. Tetapi angka komplikasinya tinggi, yaitu 25%, ya, walaupun angka kekambuhannya rendah, sekitar 5%. Kemudian yang kedua, kita membahas tentang operasi penanganan wasir dengan stapler atau stapler hemorodipeksi. Dia kurang nyerinya, aman, tetapi angka kekambuhannya 11%. Di samping itu juga mahal, ya. Nah, kita akan membahas tentang yang namanya Doppler Guided Hemorrhoid Artery Ligation dengan Rectoanal Repair atau pengikatan cabang terminal atau cabang akhir dari arteri hemoroid superior yang masuk ke dalam anal kolom, dalam hal ini juga termasuknya dalam masuk dalam anal cushion atau benjolan wasir yang ada di dalam anus kita atau rektum bagian bawah, ya. Kita tahu bahwa yang namanya wasir itu permasalahannya adalah atau penyebabnya adalah sliding anal canal lining atau melorotnya dari dinding anus kita, dan penelitian-penelitian membuktikan bahwa penyebabnya adalah putusnya ligamen atau jaringan penyangga dari jaringan wasir itu. Kita tahu bahwa dalam penelitian diketemukan yang namanya matrix metalloproteinase 2 dan 9 yang ekspresinya tinggi pada orang yang sudah wasir. Matrix metalloproteinase ini atau MMP ini adalah suatu proteinase yang sangat potent, khususnya yang MMP9, yang mampu mendegradasi atau merusak daripada ekstraseluler protein. Ekstraseluler protein itu apa saja? Elastin, fibronektin, dan kolagen. Di mana jaringan ligamen penyangga ini, baik di dalam benjolan wasir, yaitu ada yang namanya pad ligamen dan bridge ligamen, ini akan fragmented, sehingga jaringan wasirnya melorot. Ini problem yang pertama. Problem keduanya juga, dengan chronic straining banyak ngeten, maka elastisitas dari selaput mukosa atau selaput lendir dan jaringan di bawahnya dari rektum bagian bawah itu tidak elastis, sehingga dia juga melorot juga, ya. Dan berikutnya diketemukan juga bahwa yang namanya wasir itu diketemukan namanya CD105 atau endoglin yang merupakan binding site dari TGF beta atau transferrin growth factor beta yang merupakan marker dari hiperplasi vaskuler itu meningkat 1,5 kali. Juga diketemukan namanya stromal PEGF atau stromal vascular endothelial growth factor yang merupakan marker dari angiogenesis atau pembentukan pembuluh-pembuluh darah baru. Artinya orang yang menderita wasir ini problemnya adalah melorot. Kedua, hipervaskuler, aliran darahnya itu cukup besar, ya, dan memang diketemukan adanya diameter dari cabang terakhir dari arteri hemoroid superiornya itu diameternya lebih besar dan alirannya lebih kenceng, ya. Nah, untuk mengerem aliran yang lebih kenceng ini ada yang namanya sphincter-like structure atau tumpukan dari sel-sel tunika media, namanya bagian tunika media yang berfungsi untuk mengerem laju aliran ini. Pada penderita wasir, sphincter-like structure ini juga hilang fungsinya, sehingga perdarahannya itu grojok gitu, ya, aliran darahnya itu seperti grojok, alirannya keras. Ini yang terjadi pada wasir. Oleh sebab itu ada satu teknologi atau teknik penanganan wasir yang kita sebut HALRAR kalau di Indonesia, ya, tapi sebetulnya kalau secara terminologi ilmiahnya adalah sebetulnya hemorrhoid artery ligation dengan bantuan Doppler.
atau Doppler guided hemorrhoid aggregation dengan rectoanal repair ataupun tidak, dengan melipat lapisan mukosa dan submukosa atau lapisan selaput lendir dan jaringan di bawahnya, supaya untuk mengangkat lapisan mukosa itu terangkat ke atas. Ya, isunya adalah prolaps atau melorot kedua aliran darah yang hipervaskuler atau yang hiper, ya, yang hiper. Maka dilakukan tahapannya adalah mengikat cabang arteri hemoroid superior, kemudian melakukan jahitan untuk melipat lapisan mukosa dan submukosa dari rektum bawah, ya, sehingga naik ke atas mengangkatnya, sehingga menangani aliran darahnya dan menangani melorotnya. Itulah yang disebut Doppler guided hemorrhoid artery ligation. Diindikasikan Doppler guided hemorrhoid artery ligation itu diindikasikan untuk ambeien atau wasir dalam derajat 2 yang perdarahan, yang dengan metode tanpa operasi, misalnya dengan diet, dengan lifestyle yang dimodifikasi, dengan tindakan tanpa operasi tidak membaik. Dan untuk derajat 3 dan 4, ya, angka kekambuhannya kurang dari 10% pada tindakan ini. Dan juga angka komplikasinya juga ringan, ya. Jadi tindakan ini safe tetapi masih ada kekambuhannya. Nah, Doppler guided hemorrhoid artery ligation dengan rectoanal repair atau yang disebut juga mukopeksi atau melipat jaringan mukus itu pertama kali dilakukan oleh yang namanya seorang bernama Morinaga dengan alat Doppler yang namanya Morricone, ya. Alat bantuan Doppler tadi namanya Morricone, tahun 1995, dan ini dimuat di American Journal of Gastroenterology, ya. Kemudian muncul alat baru, ada yang namanya THD slide dari Italia atau THD slide dari Italia, dan kalau yang beredar di Indonesia itu AMI, ya, AMI Halrad, ya, dari Austria. Alatnya ya cukup mahal sehingga tindakan ini tidak banyak dilakukan di rumah sakit di Indonesia, ya, rumah sakit tertentu yang dokternya sudah dilatih dan juga rumah sakitnya mempunyai alat. Jadi tindakan ini kalau dibandingkan dengan konvensional operasi itu lebih baik. Dalam hal apa? Kurang nyerinya dan kurang komplikasinya, tetapi cukup mahal dan masih ada angka kekambuhannya, ya, kurang dari 10%. Kalau stapler itu juga kurang nyerinya, agak mahal juga, kekambuhannya 11%, angka komplikasinya 20%. Kalau stapler itu angka komplikasinya lebih banyak daripada Halrad ini, ya, atau Doppler guided hemorrhoid artery ligation. Komplikasinya berhubungan dengan apa? Kalau stapler berhubungan dengan ketidakakuratan dalam menempatkan jahitan pull string untuk menarik lapisan lendir atau lapisan mukosa dan submukosa itu. Kalau terlampau dalam, yaitu komplikasinya akan banyak, ya. Juga ketidakakuratan lokasinya, terlampau dekat dengan linea pectinia atau linea dentata, itu akan nyeri. Nah, sedangkan kalau Halrad, angka komplikasinya lebih rendah. Dan sekarang baru populer, ya, walaupun di Indonesia baru 3-4 tahun ini, ya, teknik ini mulai masuk di Indonesia, tetapi tidak banyak dilakukan karena mahal, apalagi belum luas dilakukan di seluruh Indonesia. Video berikutnya kita akan membahas yang namanya rubber band ligation. Yang kita akan bahas adalah tindakan-tindakan dalam dilema wasir ini adalah tindakan-tindakan yang ada di dalam guideline-nya atau garis pedoman dari American Society of Colon and Rectal Surgeons atau Asosiasi Dokter Bedah Usus Besar dan Rektum, termasuk dalam hal ini wasir.